Nabi kata sembahyang itu tiang agama. Allahumma salli ala sembahyang. Siapa yang mendirikan sembahyang, berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang, berarti dia meruntuhkan agama. Agama ni, mana yang pertama, agama secara menyeluruh. Orang yang meninggalkan sembahyang, berarti dia sedang meruntuhkan agama Allah. Dia kalau runtuh, kalau peruntuh rumah, mak pun dah berdosa. Ni peruntuh agama Allah. Macam mana nak kata? Yang kedua, dia peruntuh agama dalam diri dia. Yang mak duduk semai, 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 semai waktu kecil-kecil dulu, tak semayang dia. Tak semayang, sah dengan tak semayang itulah dia cuba buang hak mak dia asuh dalam diri dia dulu. Semayang. Jadi subhanallah, maka jagalah agama. Allahumma salli ala sayyidina. Di Kuala Lumpur kena tanya, anak-anak pergi kerja Kuala Lumpur tu, kau kawan dengan siapa? Kawan dengan siapa? Sebab bahaya. Hari ini dah ada persatuan Melayu-Melayu Kristian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya kita syukurlah. Sebab hak masuk Kristian tu balik mai ke kampung, dia tak bawa Kristian, dia tak berani. Tapi ada kes bila selak-selak tudung di tengkuk dia ada lambang salib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai tudung tapi dalam tudung ada salib. Ha, ni kalau mak ayah tak ambil tahu sangat hal agama, macam itulah jadi dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama penting. Orang main nak menikah anak kita, soalan yang pertama kena tanya, semayang tak? Kita tak kenal kan, kadang hari ni anak-anak pilih sendiri. Dia kata, mak ni ada orang nak ambil rumah kita ni. Siapa dia? Itulah. Kami rasa-rasa, inilah calon, inilah pasangan yang sesuai. Han terima dah kah? Terima dah. Kita pun nak kot mana lagi, dah mereka terima dah. Panggil main rumah. Bila main rumah tanya, semayang tak? Soalan penting kena tanya, semayang ataupun tak? Dan kita tak kenal dia. Kalau dia kata, kalau dia senyum-senyum-senyum tu, berarti tak orang mayang tu. Mayang lah juga, mungkin kan? Kalau dia semayang, dia kata, mayang. Jadi, maknanya, kalau dia sendiri pun tak semayang, macam mana dia nak bimbing anak kita? Macam mana dia nak bimbing anak kita dalam masalah beragama? Agama nak bawa macam mana? Sebab orang lelaki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', orang lelaki ni pemimpin orang perempuan. Orang perempuan ni baik tara mana pun, tapi kalau dapat suami yang lebih-lebih kurang, lama-lama dia pun jadi lebih kurang juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang perempuan ni dia mudah sangat ikut orang. Waktu belajar pakai cuma pakai tudung labuh semua, pakai bulat belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Balik rumah pakai budak lah. Depa tak apa hanggu. Balik rumah kadang-kadang. Salah senama. Tengok mak ayah dengan anak tak sama. Ayah tu cara macam lain. Mak tu cara macam lain, anak macam ni. Ada juga. Tapi alhamdulillah lah, mak ayah tak mau jadi macam ni pun, nak bagi jadi macam lain, ikut agama. Cuma anak ni bila balik rumah dia tak tahan. Dia ikut macam mana kak dia pakai, dia ikut macam mana adik dia pakai, dia tak pakai macam ni lah. Itu mudah ikut orang. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok di sekolah macam lain, tengok di rumah macam lain. Allahumma salli ala sayyidina. Mudah ikut orang. Tu baru ni baru mengaji, tak kira kerja lagi. Waktu mengaji pakai tudung labuh macam ni. Esok dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam, ni bukan tani talin tau. Talin bukan tani. Tani insya-Allah. Seperti mana didikan Ustaz Fadli, insya-Allah. Cuma saya tunjuk ni sebab kena tunjuklah sebab contoh saya tu depa. Sekolah agama. Mengaji kami elok, ikut pandang guru, ikut.
ambil SPM, lepas tu dapat elok, universiti, boleh kerja. Pergi kerja jadi cikgu. Pergi jadi cikgu, soalan Sayyidina Muhammad, cara pakai tudung pun lain lah. Dia sangkut lah tudung dia waktu tu. Dulu ni pakai elok macam ni, dia pakai sangkut lah. Pasal kawan sangkut. Dia ikut orang. Ha, dia tak tahan lah. Waktu mengaji, tak buh gincu ni. Bila pergi sekolah, orang pakai buh gincu. Dia pun buh gincu juga. Dia tak sesuai dengan orang pula. Pelik pula orang tengok tak buh langsung. Lepas tu orang beli pula. Meja sekolah tu apa? Alat-alat make up lah. Kawan main jual, beli. Mula tak dia pakai. Lepas tu pandai pakai, pasal kawan pakai. Dia bukan masalah pakai tu tak boleh. Pakai boleh kalau tunjuk kat suami. Yang tak boleh sebab tunjuk kat orang. Ha, nah, abang kata, agama ni kalau suami tak jaga isteri, habislah. Dia lah diruk tu. Ha, agama ni suamilah kena jaga isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi takutlah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah agama kamu.